baik lagi bersama Koko Cuan. Iya. Kita ngapain, Ko? Temuk tes nih mobil Corvette nih, pakai settingan baru. Turbo ngaceng. Turbo ngaceng, turbo nge-lag ini. Nah, maksudnya ngaceng posisinya. Turbonya Santokia. Nah, mau lihat nih, nge-lagnya seberapa gila. Oh gitu. Mau lo geber abis nih? Tipis-tipis aja, Boy. Ampun, Ko. Tipis-tipis aja, Boy. Belum dituning? Belum ya. Waduh, Boy, nge-lag banget, Boy. Nge-lag banget, Boy. Anjing di belakang langsung hitam dong, gila lu emang. Nah, itu tadi cuma seperempat gas. Tai. Sumpah mati nge. Lu ga liat tuh, udah gua tembak ke kaki gua. Oh gitu. Gimana tuh? Nge-lag ya. Kalah dong kita. Ga tahu, kalau lu udah race kan lu break boost, mendingan lah. Oh ini lagi harian gini sih, ampas, Boy. Serius? Nge-lag, Boy. Hari Kamis tanggal 1, ada acara apa, gua? Ga ada apa-apa. Ref sepi? Ref sih rame, tadi lagi ada orang Isuzu. Terus habis itu ada tuning-tuning, tadi udah 5 mobil lah, naga Eno lah kurang lebih. Nah ini udah ganti ban ya, belakangnya? Enggak, belum, ini masih ban yang cupu. Ya orang belum dah Eno, ngapain bannya ku ganti? Takut habis bannya. Ya kan mau dibawa pulang, itu bannya Rambu. Gak apa lah, bukan ban lu ini, hajar aja, Boy. Gitu. Gitu. Waduh, Boy, gak boleh, Boy. Anjing. Nge-lag tuh, kok. Nge-lag. Kan gasnya harus diurut, berarti lu gak bisa langsung. Pelan? Iya, seperempat gas tadi. Oh, seperempat gas. Seperempat, gua gak berani full, boleh full nih. Jangan lah. Gak boleh-boleh kan? Ntar melejit lagi, tadi busi berapa? 40. Udah 40 tadi? Udah. Nah, itu cuma seperempat lu gasnya. Ya gak nge-lag dong kalau gitu. Buat nyampe ke 40-nya itu kan, tadi busi jalan dulu, mobilnya udah lumayan dulu kan. Ini boostingnya di berapa ya kurang lebih? Kayaknya 3.000-an kali ya? Kalau lu panteng 2.000-an gitu, dia udah naik 5 PSI. Oh, oke. Okay. Tapi ini getarannya gila banget, Boy. Ini oh, sih gitu. Mobil lu kayak vibrator anjing. Cewek lu udah menung duduk situ? Cewek yang mana? Yang di Mr. Park. Keler. Nggak suka lu? Nggak, nggak suka. Nggak suka lu empat juga? Nggak lah, Boy. Ini dia. Wah. Oh, tai. 45 PSI. Seperempat doang itu, Boy. Seperempat lebih dikit lah, hampir setengah, Boy. Enak dong. Enak-enak. Smooth-smooth aja. Cuma tadi gue belum coba gue dalemin lagi gasnya. Masih gue floating gasnya. Kata lu kan jangan geber abis. Ya, ya 3/4 boleh lah. Lebih nge-lag Rambo dong. Iyalah, Rambonya sih. Lebih nge-lag lagi. Gila, Boy, nggak boleh sih. Asik orang suaranya tuh. Oh, suara mesinnya sih gila ya. Iya. Yeah. Kayak torki banget ya. Downpipe-nya 3,5. Yeah. Ada hitungan lo yang baru kan. Kemarin kan lo sampai flow bench segala gitu-gitu kan lo atur. Tai, kagak lah. Lo jangan bikin gosip. Iya nih, nggak bener nih. Ini mainnya udah pakai teknologi nih sekarang nih. Enggak lah, mana ada. Udah pakai teknologi nih, Boy, mainnya, Boy. Hitung-hitungan? Iya, dibantu sama Engine Plus. Ini dia. Habis. Oh. Woi. Dudur. Tai. 120 itu. Iya, 120 lebih tadi. Gila, Boy. Cap, cap, cap. Katanya lu mau pura-pura mobilnya pelan. Ya tadi sih belaga-belaga mobil lu nge-lag kan. Ternyata sih enggak nge-lag. Agak nge-lag dikit, tapi nge-lagnya masih oke. Iya, nggak kayak Rambo lah, Rambo lebih nge-lag. Ini tuh diinjak udah nyaut tuh, udah lumayan nyaut. Iya, menurut gue si Rambo punya itu nge-lag banget. Parah. Ini sih masih oke. Ini mesinnya sih toel dikit masih mau jalan. Oh, ya kan? Tapi ya nggak enak sama orang belakang aja. Ini diinjak tipis, bener-bener ngebul banget loh. Belum dituning sih ya. Jadi masih ada di bawahnya masih ini. Oke, semoga kita dapat kesempatan dyno. Siapa tahu bisa 550 HP kok. Jangan muluk-muluk, Tai. 520. Apa yang lu ngomongin jadi? Ada nggak kesimpulannya? Ada nge-lag sih, lebih nge-lag daripada mobil yang kemarin. Tapi kalau dilihat dari body turbo lu, kompensasi dia cuma nge-lag segini, itu nggak ada artinya sih. Tapi atasnya gimana setelah masuk bus? Lebih kenceng nggak? Lebih tajam, lebih nancep dia. Lebih galak? Lebih nancep. Tadi di RPM 3.000 ke 4.000-nya itu, jadi tenaganya masih ada terus sampai 4.000 lebih kan tadi? Iya. Masih ada tenaganya. Okay. Biasanya udah agak ada turun ya, kalau pakai turbo yang lama kan? Iya. Kalau ini nggak, masih bisa. Oke, okay. Thank you, Koko. Yeah. Kapan kita makan-makan lagi? Soon lah ya, kena G-Force, jadi ke belakang. Goblok.
Tadi kita lari berapa ya? 120 deh. 120 di speedo udah sampai 100 ya tuh. Berarti AC-nya udah lebih. Karena bisa sejauh itu ya? Iya, karena kan final gear-nya diturunin. Oh. Plus ban-nya digedein belakang. Iya, iya. Rasanya aneh lari 80 di mobil lo agak kayak. Biasa kalau lari 160 itu udah 180. Kalau gua lari 80 jadi hampir lah, hampir cepet ya, 96 gitu. 96 97 gitu ya. Iya. Setir ganti lah kok. Oke, siap. Ini mesti yang agak maju dikit, deep cone. Nunggu ya. Sumbangan. Iya, lu udah enggak perlu airbag lah. Entai. Bangsat. Kemarin gara-gara airbag gua masih hidup. Enggak lah, lu enggak ada airbag dulu, dia masih hidup. Nih, mata gua kecolok, tai. Nyawa lu 7. Udah kurang 2. Nah, emang kemarin pakai 2. Iya, mungkin sebelumnya lagi. Pakai setengah kali itu. Thank you, Koko. Pourquoi ces charnières commencent? Je suis qu'un être sans importance. Sur le racisme de ta peau, je déambule seul dans le métro. Le dernier danse. Oublie la peine immense. Je me bouffire que t'en commences. On est tous en France. J'aime le ciel et je le pire. Je danse avec les voilà. Puis après la boue, pardon, les bisons. Balik lagi bersama Koko Black Bull. Cheers. Ngapain lu? Main. Boleh gak gua main di sini? Lu beli tiket belum? Udah, Saweria. Oh, tiketnya di Saweria beli ya? Udah. 5 juta kan? Transfer lu. Apa yang terjadi di sini? Lagi dino nih. Kira-kira Corobet puas gak? Enggak, gua gak puas. Turbo yang ini Turbo Santo Kia kan? Ini gara-gara iya, kan? Biang keroknya. Baik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Ini gua kasih nama Turbo Santo Kia namanya. Tapi hasilnya jelek. Kita lihat di sini. Ini hasil yang kemarin bulan Juni tanggal 13, 469, torsinya 1026. Ini pakai turbo robet, bus 55 PSI. Barusan ditarik bus 50 PSI, 416, torsi 871. Jangan sedih lah, semangat lah. Ini enggak oke loh. Jangan hiraukan, ya kan? Ini harusnya lebih gede. Busnya beda dikit dapatnya jauh banget, sampai 50 HP. Targetnya berapa target? Ya targetnya Santo Kia kan 500. 500. Tapi ini lagi berjibaku nih. Jadi sekarang wastegate-nya mau diganjel karena udah habis, cuma 50 PSI, mau diganjel sampai 60. Masih ada PR-nya, toh? Ada. Gua agak-agak pesimis sih ini, kalau ngeliat dari hasil sebelumnya. Busnya cuma kalah 5 PSI, tapi powernya kalah 50 HP lebih. 5 PSI mana mungkin 50 HP? Jauh ya? Jauh lah. Kalau emang turbonya make more power, harusnya dengan beda 5 PSI, at least powernya udah sama. Sama-sama 470. Udah, nggak jadi. Cepet. Nggak usah pakai whisky. Ganti lagi turbo robet. Nggak usah pakai whisky. Berani sih gua. Dulu kan Hilux nggak pakai whisky. Iya. Mentok-mentok 57. Lanjut Santo Kia. Iya. Koko Jumawa, gua doain hasilnya sesuai harapan lu ya. Lu pergi ketemu tante ya? Cari Fulus. Gila mobilnya. Itulah backline. Bos, kok bisa kaya, kerjanya apa ya? Biar netizen tahu. Baru umur 30 tapi mobilnya udah keren gini. Dan ini mobil bokap. Oh, mobil bokap. Ya gua masih 23, coy. Masih kuliah. Gila lu. Oh gitu. Daddy's money. Iya. Oke. Okay. Thank you. Bye. Enggak, naik, cuman baru juga enggak naik. Je m'entraînais, ça te va ma vie, ni cœur, des cœurs qui brillent dans de sens. Woi, cepela banget, woi. Woi. Gila banget.
Ada bunyi apa tuh? Nying gitu kan. Misi. Berhenti boy, masih ada remnya mobil begini juga. Baik lagi bersama Koko Chan. Siap. Dan Koko Arsa. Halo. Pacaran mulu. Agak, kita sibuk nyari nafkah bosku. Baik lagi bersama Koko Chan. Yo. Kok mau kemana kita? Udah sore kita, nih. Tai, sore. Malam ini boy. Kita lagi mau ke Engine Plus. Ngapain kok? Koko Lukas panggil, lagi mau dimasakin steak sama dia. Dia selalu tiap kali panggil kita ke Engine Plus, selalu kita dimasakin steak sama dia. Iya, gue tahu lu udah pernah dipanggil 2 kali, tapi kenapa? 3 sih sebenarnya. Oh, 3. Dan minumannya apa? Selalu 21 years. Gitu. Always. Tapi Robert gak pernah ikut? Nah, ini perdana nih kita ajak Robert. Kenapa gitu? Soalnya Koko Lukas mau ketemu Robert juga. Wah, tepu anjing. Beneran. Kita shoot bengkelnya. Kita hari ini mau kupas habis Engine Plus. Netizen udah bilang katanya kayak Engine Plus dong, Ko. Oh gitu? Ada. Iya, ada. Ya, lu gak bilang gua. Mobil-mobilnya mau di-shoot semua? Ya, sekelebet-sekelebetnya, karena ada beberapa mobil yang nggak boleh. Ya, lu sensor plat nomornya juga lah. Tante ada? Nggak ada ya. Soalnya nggak pernah ketemu tante sih. Ya udahlah, udah turun gua sini, kok. Ya, ntar gua turun. Turun gua sini. Nggak ada tante, udah. Oh, iya, lagi di Jakarta. I need you, Blue. I miss you. Bensin naik, jalanan masih macet aja. Ya, harusnya kalau misalnya bensin naik, kan kita lihat jalanan jadi sepi gitu kan. Jadi ada efeknya gitu kan. Thank you, Koko. Okay. Sampai bertemu di Engine Plus. Oke, siap. Jadi karena hari ini mau tuning daging AFR pas nih. Oke, Evan udah lapar nih. Sehat banget. Kemarin juara berapa, Om? 1-3. Tai minum mulu, pakai lama. Makan udah biasa, Bro. Baik lagi bersama Koko Chuan. Wih, silo banget bos. Mata gua sampe demi netizen harus pakai flash. Oke, siap. Kita lagi di mana, Ko? Kita lagi di Engine Plus. Ini yang baru, ya. Tadi kan di showroom Honda kan. Terus sekarang dia udah pindah ke tempat yang dedicated sendiri. Kenapa awalnya bisa di showroom Honda? Soalnya si Lukas kan emang yang bosnya Honda. Yang punya Honda Suta. Baik. Lihat, ini baru kirain loh. Waktu itu dia pernah narik mobil. Gua di ruang tungguin tadi, gak kedengeran apa-apa. Ini kedap suara, perdamaian dong 400 juta. Ini gila boy, ini next level. Ini sama Dynamax kita gimana? Hasilnya ini lebih pelit. Jadi kayak misalnya kemarin kayak RS6 di sini keluar cuma 400-an. 400 gede, kalau enggak salah. Tempat kita berapa? 600-an ya? On wheels, Mustang Dyno ini. Gila, TV-nya sih oke nih, 55 inch. 55 inch. Ruangan kaca interogasi yang menonton di belakang situ. Kayak di Elika dong? Iya, Elika gitu. Di sirian kalkulator? Di tempat di handphone juga ada lah. Oh, oke. Okay. Ya kali mau ngitung-ngitung kali 1,4, kali 1,45. 1,5. Nego lah, Go. Ya itu kayak bengkel-bengkel ATPM berarti. Iya. Liftnya berapa biji nih? Kayak ada lift semua. 1, 2, 3, 4, 5, okay. 6. Banyak sih liftnya. 7, 8. Ini kenalin bosnya nih. Oh, ini bosnya. Bosnya nih. Ini bos gua. Kok izin kok mau shoot kepala montir. Kepala montir. Netizen bilang katanya main-main kayak Engine Plus dong gitu. Mau lihat dalamnya kayak apa. Apa-apa ditanggung sama Koko Cuan. Tante enggak ada kok, tante. Awis, enggak tahu tante. Tante nih. Hah, enggak tante nih. Guys, ini mau keluar nih Koko Lukas nih. Oh, iya. Ini legend nih. Yang pembalap juga ya. Pembalap juga. Yang kerja aja yang tulus. Ah, iya, benar. Berjuang, terus berjuang. Jangan hiraukan. Baik. Baik lagi bersama Santoki ya. Hadir. Ngapain lu? Nih, dapat barang baru lagi nih. Ini bukan nemu di belakang. Bukan, ini mat lo. Dikirim dari mana? Dari Magelang. Siapa yang beliin? Kobil. Makasih Kobili. Baik. Oke, benar ini Kobil yang support. Thank you Kobili. Gua juga enggak tahu dalamnya apa. Buat SRC. Oh gitu. Iya. Bukan buat Montana. Bukan. Montana udah masuk. Itu suruh keluar lagi. Janganlah jauh-jauh dari Lampung. Marah. Header. Yang kemarin emang kenapa? Yang kemarin buat stok aja. Oh gitu. Tai lo emang. Turbo lo kayak tai soalnya. Itu buat ganti header. Turbonya gue kasih nama Turbo Santokia. Gak taunya. Gak taunya gagal. Iya lo itu. Nah, tidak memuaskan lah hasilnya. Jadi sekarang rencananya apa? Kita baikin lagi punya Rambo. Oh gitu. Gak mau, gue gak mau pakai punya Rambo. Gue mau pakai yang lain. Cari lagi di laci. Oke, ini dia barangnya. Wah, gila mantep ini.
Ini kalau dilihat nih panjangnya nggak sama kayaknya ya. Apa yang enggak, ini lebih panjang. Ini lebih panjang, iya. Ini lebih pendek. Yang berarti lihat hasilnya aja besok. Oke, okay, thank you Santugia. Sama-sama. Kita ke mobilnya. Lihat dulu, udah diapain lagi. Netizen udah nungguin. Oh, ini Montana. Oke. Okay. Nggak biturbo kan ya? Enggak. Wah, ini udah copot nih. Oh, ini toh, coba toh. Ini pasangannya RF55 Pro. Ini pasangannya turbo lu. Iya, turbo Santugia. Dari kemarin ini lehernya dipotong ya, supaya ini bisa ke flang yang ini. Kalau kita motong ini lagi, kelamaan. Jadi sama Koko Billy dibeliin yang baru. Jadi ntar di sini tetap harus dibolongin buat wastegate-nya. Waduh, gila, udah bugil lagi. Ini turbo lu cuma nginep di sini cuma 3 hari berarti. Tapi ada tes juga kan? Nih lo lihat nih, sepatu gua aja moncongnya masuk. Tuler tuh, masuk. Kok ini bukan yang kemarin disentul kan? Bukan, lain yang satu kan yang hitam. Iya. Yang hitam mana? Ada di gudang. Evo 4. Tahu betul. Di kabel engine semua. Engine gampang. Masuk sini aja udah ala-ala engine plus. Ya, doain aja mudah-mudahan bagus. 2300. Langsung dibuka sama dia. Oh iya, silakan. Enggak apa-apa. Turbo ini kalau enggak salah 83 mili. Air radiator habis tuh dalam. Ini mobil dulu udah pernah di dyno 770 WHP. Itu di KS Lusa. Mungkin nanti enggak usah jauh-jauh lah 8,5. Karena masalahnya kan di traksi. Meskipun four wheel drive masalah ya traksi. Masalah. Dulu ini timenya bisa cukup bagus 97 disentul justru karena powernya paling kecil daripada mobil-mobil kita. Jadi gigi satunya bisa langsung dipol. Kalau powernya terlalu gede, walaupun kita udah atur-atur dari wastegate dan lain-lain, tetap aja spin banget. Jadi gak usah terlalu over lah. Serem juga. Ngepot-ngepot, iya. Ngiblak-ngiblak, disentul. Pipi kita biasanya pakai Q16, 3 bar. 3 bar. Udah kayak diesel, man. Iya, ngeri. Baru sudah turbonya dong. Teknologinya nggak ada terlalu yang baru sih. Kita udah melakukan ini dari mungkin sekitar 10 tahun lalu. Ya, 10 iya, tahun, ya. Masih iya. Sama aja gitu, nggak banyak berubah. Pengen lebih advance lagi, tapi kan mesti balance ya antara power, grip, dan lain-lain. Ini turbonya sekarang nanti abis ini madep depan. Oh, ini udah nongol ya? Itu pun bukan karena pengen ngikutin Amerika sih, tapi karena dulu nggak dry sump. Nah ini sekarang dry sump, exhaustnya jadi mentok turbo, mau nggak mau posisi turbonya yang kita geser. Dalamnya billet semua? Full. Billet and fork. Jadi jeroannya, ati, ampela, ucu semua komplit, ada piston, conrod. Head, portingan Koko sendiri? Beli bullet dari Amerika dulu. Oke. Okay. Head, Evo 8, rekas stroker 2.3, rekasnya juga billet, tapi bukan sesuatu yang spesial banget sampai custom-custom. Ini barang adalah di aftermarket di luar negeri, banyak yang jual barang-barangnya. Kapan kok perdananya? Tadinya mau turun Oktober, tapi kayaknya nggak jadi deh. Kalau keburu Desember mungkin. Oke. Okay. Gitu. Lawan Kokoyus dong. Kita bermain aja bersama. Yes. Ini dia interiornya standar. ECU sama dash langsung jadi satu. Itu fuel tank. Itu gauge pengoperan gigi. 5-speed sequential transmission. Terus itu untuk handbrake. Ini naik turun gigi. Ini untuk handbrake. Belakang untuk kalau lagi mau nge-launch. Ini nanti saat finish parasut. Di sini untuk ngeliat data-data mesin di sini. Kalau takometernya nanti langsung kedip aja dari layar ini. Di situ elektroniknya, nanti kita lihat pindah kiri. Mobil ini tanpa menggunakan relay ataupun sekring. Jadi untuk elektrikalnya semua dikontrol juga secara elektronik pakai software. Kalau zaman dulu kan kalau ada konser, sekring putus. Kalau ini nggak ada sekring. Langsung semua ya? Langsung semua lewat PDM control ya. Jadi kalau ada sesuatu yang konslet, dia langsung secara elektronik mutusin. Bisa kita program apakah mau coba nyalain lagi atau enggak, ya kan? Yeah. Atau misalnya begitu putus, mau langsung mati aja. Nah itu semua udah programmable sih zaman sekarang. Okay. Pakai apa kok berarti? Itu hardwire. Tapi beda sama ECU mobil ya? Beda. Ada urusannya. ECU mobil itu kan untuk memerintahkan kinerja mesin. Iya. Tapi si ECU ini kan butuh strum. Anggap butuh strum positif 12 volt. Biasa kan kalau mobil selalu antara benda dan aki ada sekring. Iya. Nah, ini sekringnya dilewatin elektronik semua. Jadi kita nggak perlu banyak sekring lagi tuh kayak zaman dulu colok-colok-colok. Kalau ada yang putus, yang mana yang putus, nyariin satu-satu, tinggal colok aja di PDM-nya atau power distribution module, yang mana yang putus, yang mana yang kelebihan beban. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai relay. Selain ECU, pompa bensin butuh strum yang gede, langsung narik juga dari aki. Nah, on off-nya kan dikontrol sama ECU, tapi strumnya kan ngambil langsung dari relay. Nah, itu bisa berfungsi juga sebagai relay. Okay. Bingung ya? Terlalu teknis. Enggak kok. Kita lihat. Saya sih nyambung. Oke. Okay. Baik lagi bersama Koko Cuan. Udah malam, Go. Kita lagi dipinjemin Ioniq 5 nih. Gila, jam lu baru nih. Wih, bukan. Anjing Daytona Panda tuh. 600. Sekarang nggak nyampe.
signature long range yang warna gold matte. Asli, nggak stikeran? Bukan. Ini tadi juga kita udah coba, kita kletek-kletek, aman. Kan aman. Lagi viral tuh, yang dikletek cat ngikut. Oh, ya, okay. Di TikTok kan viral, lu nggak anak TikTok, masa nggak tahu? Enggak, gua nggak anak TikTok. Ya, ini biasanya, gua anak YouTube. Ini dikletek katanya catnya ikut ngangkat, boy. Ditempel plat ban, dicabut, ngangkat katanya catnya. Cuma yang ini udah dites aman. Oke. Okay. Yeah. 575, 100%. HP-nya kurang lebih, tau gua 200-an nih. 200 gitu. 220 kayaknya. 200 atau berapa gitu, iya. Tapi dia two-wheel drive, bukan yang all-wheel drive. Satu motor, depan doang. Kia EV6 baru dual motor, four-wheel drive dia jadinya. Oke. Cuma harganya kemarin temen gue beli kalau Kia 1.350. Oke, siap kok. Yeah. Kalau ini kan harganya 859 tambah 3,5 juta. Oke. 3,5 jutanya itu capnya ini. Nggak bisa remap lagi ntar? Oh bisa, kita lagi nanya-nanya ke UK juga. Oh gitu? Ini bisa diapain. Listrik di remap? Iya. Yeah. Oke, ditunggu kok. Siap, ayo kita cobain dulu. Oke, yuk. Mesinnya udah nyala. Lu belum cat apa-apa padahal? Tadi gue udah mencet start stop. Nih kalau gini mesin mati. Tuh AC juga mati kan? Nah kalau ini kita injak rem, kita injak start, mesinnya nyala. Tuh. Nggak ada suara apa-apa? Nggak ada. Terus tiba-tiba AC udah bisa dingin tuh, AC udah nyala gitu kok. Baterai 53%. Nah ini tadi posisi udah dari Bandung, terus ke Peak, terus ke BSD, terus ke Ref. Enak kok buat rekaman gini, nggak ada suaranya. Wih gila ini space-nya, luas banget. Gila enak banget. Tuh belakangnya dong. Spacious. Belakang juga luas banget ya. Iya. Terus kaki lu ini ada otoman juga nih di sebelah sini nih. Ada otoman. Bisa naik gini. Bisa naik, iya, dia bisa naik. Gila ini mobilnya. Oke, kita coba ini kelas gear-gear di sini nih. Ya, ini kalau kita mundur kita giniin. Tuh, mundur, berasa kan? Ini brake regen-nya dipakai yang full. Jangan one pedal driving. Full throttle tuh. Full throttle. Full throttle tuh. Udah tuh full throttle. Udah itu full. Wow. Smooth kan, tapi dari tadi gue drive mode-nya gue gak pakai sport nih, gue pakai sport. Nah ini sport. Wah! Bangsat! Asik kan? Asik. Ini pertama kali gue naik electric car. Apa bahasa lo? Katro tadi? Katro anjing. Ini gue pakai i-pedal nih sekarang nih. Jadi kalau gue gak gas, dia berhenti. Gitu. Kalau kita gas, kita lepas gas, dia berhenti. One pedal driving, jadi kita gak usah nyok rem. Jadi kita kira-kira aja kalau depannya udah berhenti, ya udah. Jadi kita lepas gas, mobilnya akan ngerem sendiri dengan brake regen. Mobilnya agak lebar ya ini ternyata. Experience yang berbeda. Oh iyalah. Gak ada suara emang sekali. Gak, maksudnya buat gue yang selama ini main mobil bensin, diesel, dengan adanya elektrik aja, I embrace the future. Gue juga gak nolak meskipun ini bertolak belakang sama remapan. We are going to the right direction. Right direction. Jadi kalau kita pakai sport, throttle responnya gila banget, boy. Iya. Yeah. Uff, gila. Responnya benar-benar instan. Sebenarnya ini nggak interval model, ini paling tinggi kalau di Indo. Iya, di Indonesia. Kalau di US, kalau di US tengah-tengah. Karena dia ada yang 170 HP, ada yang 220-an, sama yang paling tinggi dual motor 320-an HP ya. Iya, yang kayak Kia EV6. Tapi EV6 ada yang GT Line sampai hampir 600 HP kok. Ini juga akan keluar nanti namanya Ioniq N. Itu powernya 600-an ribu katanya. Bisa drift mode lagi. Ini dia. Gini. Lumayan power 70 tadi. Iya. Not bad kan? Udah 70. Dan ada suaranya juga ternyata ya? Ada suaranya gitu. Terus bandingannya enak, audionya juga bagus. What can you do to make it faster? Mainin dari ECU-nya, dari IC-nya apa-apa gitu katanya. Enggak, tanpa harus kayak main ECU dan lain-lain, berarti cuma bisa ganti velg sama ban doang. Ya make it lighter lah. Ya powernya tadi di gas gitu juga nggak nakutin kan. Yeah. Kemarin gue bawa Taycan Turbo kan itu nakutin banget tuh. Begitu dibecek kayak rasa kayak jet coaster gitu kan. Lo melewatin orang gampang kan tadi dengan tenaga kayak gitu kan. Iya. Yeah. Kalau udah biasa ya tadi lugas lagi sih udah nggak ini ya, tapi pas awal-awal kaget sih gua. Iya, yeah, cuman lama-lama biasa. Karena sama langsung instan, langsung on. Yeah. Wah, instan kan. Tapi lu cuma bisa ngerasain sensasi ngejambak kayak gitu cuma di pas lagi lari di bawah 40. Tapi kalau lu bejek di lagi lu posisi 80-100 ya smooth, halus, nggak bakal ngejambak begitu. Iya. Yeah. Cuma ya jeleknya elektrik kan kalau udah speed di atas 120 agak lemes ya kok. Jadi mobil ini mobilnya Koko Cupu Bandung. Yeah. Thank you udah dikasih motor. Orangnya nggak mau di shoot. Koko Cupu Bandung yang waktu itu ngajak kita ke Sentul naik Swift kuning. Kalau netizen pada inget. Sama ini juga katanya adaptive cruise control juga katanya bagus sensingnya. Jadi bisa kayak jaga jarak sendiri. Iya, yeah, dia bisa ngerem, ngegas sampai berhenti gitu. Nanti mobil depan jalan lagi dia bisa ngegas lagi gitu loh. Kalau ngelewatin orang lu kasih sen gitu bisa enggak? Itu kayak enggak bisa deh kalau di sini. Oke. Okay, kalau itu Tesla yang bisa. Belum secanggih itu ya. Iya, belum. Uff,
Gila. Cukup lah naga segini. Hah? Iya, cukup. Buat di dalam kota sih segini lebih dari cukup ya. Full charge 120.000. Bisa 500 kilo lebih. Iya, Fortuner gua torsi sosok gede-gede tapi enggak begini, Boy. Ini diinjak langsung tuh, diinjak langsung gitu, Boy. Wah, gila. Kelihatan kaki lu sekarang di sini. Ya, soalnya dia enggak ada tunnel ya. Harga sekarang udah 859. Naik 30 juta. Naik dari Hyundai-nya. Ini masih bisa 234 km lagi. Jadi Koko Cupu masih bisa balik ke Bandung dengan sisa kurang lebih mungkin masih 25%-an. Spin dikit bisa? Ada TC off enggak? Harusnya sih ada ya, cuma gua coba gua spin kok. ada TC tadi gerak. Tadi kita muter-muter baterai enggak turun-turun loh. Tapi berasa ya tadi bodinya agak berat ya mobilnya. Jadi ya, ini 2000 kilo lebih kan? Iya. Wah gila, gua gak bisa bayangin yang di remake Nevera itu kayak apa ya. Waduh, gua juga bingung loh kalau gitu. Nah, itu yang gua suka dari mobil listrik. Elemen of surprise. Iya. Yeah. Lagi hujan lagi. Oke, ini dia. Gimana bantingannya? Enak. Tuh, ini track biasa kita nih. Iya. Yeah. Ada orang lagi, Boy. Wah, oh, lampunya kurang terang sih. Pro 7. Lu bisa ngerasain nggak kalau misalnya center gravity-nya tuh benar-benar di bawah? Oh iya, ini lo berasa ini. Berasa, Bang. Kayak walaupun mobilnya berat, tapi tuh yeah, kena jalanan nggak rata, dia nggak pengen terbang. Betul. Pengennya nempel terus ke bawah. Cuma pas nikung, karena bodinya terlalu berat, jadi agak ini ya. Iya, tetap berasa. Tinggi berasa. Dia, ternyata mobilnya tinggi ya. Kalau kita ngeliatin di brosur atau di video gitu, kayaknya pendek, ceper. Nah, akhirnya turun baterainya setelah kita geber-geber. Oke, turun 1%. Turun 1%. Kemarin Taycan, gue tes di e-prix, Taycan Turbo ya. Di e-prix satu lap itu gue buang 4%. Boros dong. 28 kilo ya. Enak ya ini mobilnya, surprisingly ya. Iya, enak karena sekarang kita pilihannya baru ini aja. Itu di pojok situ speaker kok. Ini bukan nih buat nempel-nempel lo punya apa sih? Kayak kulkas tuh lo. The panoramic makes it even more spacious. Kita lihat di sini ada apa. Oh, laci, Boy. Nah, dia juga pol, Boy. Ya, lumayan lah. Sebulan kilometer 3000, gila ya. Oke, ada lagi kok. Menyenangkan ya mobil ini ya. Kalau ada budget sih boleh beli sih. Nggak bakal rugi sih beli ini. Maksud gue pasti puas, bukannya nggak bakal rugi. Gue nggak tahu karena resale value-nya gimana. Cuman harusnya sih resale value-nya juga bagus ya. Karena kan demand-nya gede. Thank you, Koko. Siap, Koko. Kemana kita habis ini? Makan? Iya, masih muka kuli. Berarti kalau pakai parasut gini, sampai ujung parasutnya ngelewer-ngelewer dong? Iya, betul. Kita ada tim yang gulung. Oke. Okay. Jadi kemarin waktu Evo yang warna hitam kita drag race, itu finishnya kan 250 km per jam. Gila. Itu GPS speed, jadi benar-benar akurat banget. Pas finish, remnya aja udah pol banget. Yeah. Karena kan mobil drag itu disknya nggak bisa gede. Kalipernya nggak bisa gede. Karena velgnya ringnya kecil. 15, tapi bannya yang bandol. Balon. Ban balon. Yeah. Nah, itu setengah mati remnya. Lebih baik dibantu sama ini. Yang hitam pakai ini juga? Kemarin. Oh iya, kemarin sampai disc brake-nya pecah waktu latihan. Nah. Saya injek sekuat tenaga, disc-nya pecah. Berarti kalau gitu, Koko cuma bisa main di Sentul dong? Iya dong. Atau di Jogja kali? Jogja boleh kok. Ya cari track yang... Kalau tempat lain sih kayaknya nggak bisa. Udah terlalu bahaya. Oh ini nggak jadi jelasin kok? Oh siap! Radiator di belakang, soalnya okay. Di depan udah nggak ada tempat. Ya. Tanki. Fuel cell? Ya, itu fuel cell-nya 20 liter didukung sama 3 pompa bensin. Di Archworks kita ada 2 pompa utama, ada 1 pompa buat nitro system-nya. Ini untuk pengisian air radiator dan buangan anginnya karena radiator di belakang. Tankinya di dalam kalau untuk di dalam. Itu okay. Kan air dingin dan tidak berbahaya. Iya. Yeah. Kalau ini untuk pendingin mesin. Kita tutup semua. Oh, ditutup. Jadi nangkap anginnya gimana kok? Nanti dari bawah kita bikin sejenis diffuser untuk melepas angin, tapi sebelum anginnya dilepas bagian dilewatin ke radiator. Itu masih panjang ceritanya. Udah menyentuh aero juga berarti ya? Karena top speed lari 250 km per jam, dia butuh aero yang bagus. Nah itu PDM yang paling bawah. Ini untuk injektor. Kalau ini untuk engine cutoff. Jadi engine cutoff-nya bukan model puter lagi kayak zaman dulu. Nanti di sini dipencet. Nah, ini yang kalau di mobil balap luar negeri suka lihat ada lambang segitiga, terus ada lambang kayak listriknya. Nah itu nanti di situ. Ini nosnya. Pemadam juga nanti mungkin di sebelah tabung ini. Ini tabung nos. Nanti pemadam di sebelahnya. Kita bikin pemadam juga akan elektronik sentral. Jadi semua dikontrol dari sini aja. Beda kelas ini dari yang lain. Udah habis. Udah serius ini. Ya, hobi-hobi aja. Dengan adanya Koko Lukas menjelaskan mobilnya akan jadi monster ini, orang-orang kita tahu kalau orang kita bisa bikin mobil nggak kalah sama sana kok. Ya, belajar terus sih. Iya. Nah, ya. Fabrikasinya menurut saya udah next level sih ini. Ya ini kayak gini-gini semua fabrikasi sendiri. Iya. Ini ngelas sendiri.
gitu. Dihitung nggak panjangnya dihitung, berapa dihitung, harus ini diukur segala. Semua kita okay. Ada bagian desainer, orangnya udah pulang, itu banyak ngedesain dan banyak ngitung untuk angin. Dan Koko punya flow bench juga ya? Yes, flow bench itu memang kita bisa pakai buat menghitung udara masuk dan udara keluar dari exhaust. Jadi kalau kita lagi porting cylinder head dan kita pasang intake, kita bisa tahu tuh anginnya nambahnya berapa persen dibanding sebelum porting. Dan kita bisa tahu silinder 1 sampai 4 porting yang kita sama apa enggak. Dan sebaliknya exhaustnya bisa pasang silinder head itu di flow bench se-exhaust-exhaustnya. Lalu kita kasih tekanan angin yang sama, bisa ketahuan anginnya, flow-nya itu seimbang nggak setiap silinder. Kita pasang sama knalpot-knalpotnya. Itu kelihatan juga. Jadi bukan cuma dikira-kira doang. Bukan dong. Jadi 4 silinder bisa CFM-nya sama semua gitu. Itu yang balance. Tujuannya sih, Oke. Itu siap. Kan bengkel-bengkel yang ngirit, bro. Kalau yang... Termasuk ref dong. Kalau yang duitnya banyak, beli dari luar aja semua, nggak pusing. Udah sama, beli yang paling mahal. Kalau kita kan ngorek, ukur. Wah, mana ada. Oh, ya kan? Sekarang yang orang beli mesin dari luar juga kayaknya cuma engine plus doang. Hah? Iya, itu kan customer-nya. Kalau mobil sendiri, masih ngorek sendiri, irit. Ya kan? Yang penting kencang, loh. Ya, mudah-mudahan. Anjing aja dulu, Bang. Siapa yang bayar, kok? Gila. Kalau boleh banyak Taiwan, siapa lagi yang paling lengkap mencemar dia? Kalau asli jangan. Oh jangan. Takutnya jadi Taiwan bakal. Kemahalan ya? Iya. Bukan kemahalan, takut salah ambil. Takut salah ambil, ntar TE asli jadi TE palsu. Handphone orang kaya lu. Iya nih yang paling baru kan? Nonton bokep enak nih. Nonton tante. Kok lu ngapain lu? Balasin komen. Enggak mau. Oh, lu biang kerok yang balasin ya, komen. Beda tau rasa ya. Ada, tapi kan gila. Oke, siap tuh. Ini viewer baru. Itu artinya shorts kita berhasil. Yang cangkup lebih banyak. Nih, dia ada yang nanya, emang gak ketilang? Wah, gila ini aja. Ini. Adem tuh. Ini mesin problem kita. Ini komputernya lagi kita kirim ke Amerika, lagi di upgrade lagi firmware-nya. Jadi basically sih mesin flow bench ini kita taruh silinder head di sini ya, silinder head-nya. Misalnya silinder 1 ini ada lubang lagi ditutup. Oh, oke. Silinder 1 nanti kita mau silinder 2, silinder 3, silinder 4 digeser-geser. Digeser-geser. CFM-nya tinggi apa rendah bisa kita setel. Ini ada setelannya semua. Tuh. Oke. Okay. Intake flow, exhaust flow yang kayak saya bilang bisa ngukur intake, bisa ngukur exhaust. Gitu. Ini buat mesin 6 silinder itu bisa juga dong, individual. Cuman panjang aja ya jadinya. Nah, lucunya kadang-kadang kita bikin head sebagus-bagusnya, sekeren-kerennya, semahal-mahal kita beli dari luar. Terus begitu kita pasang intake yang nggak memadai, drop juga CFM-nya. Jadi kasarnya nih, beli head bagus, intake-nya busuk, hasilnya busuk. Kalau udah beli head super bagus, pastiin semua perangkat pendukung kamu ya sesuai. Oh, intake manifold-nya berarti juga harus di flow bench? Kita nggak flow bench satu-satu. Pertama kita flow bench silinder head-nya. Klepnya, bukanya berapa mili, kita pasang cam-nya. Itu diukur semua. Buka 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Kalau cam itu kan ngedorong klep. Kadang-kadang sampai 14 mili kalau di Honda-Honda. Kita ukur per 1 mili. Setelah itu kita udah dapat angkanya, kita pasang lagi intake-nya. Nya itu biasanya ada yang bisa dibelah-belah, ada yang nggak nih kayak gini. Kita pasang dulu intake-nya, runner-nya. Begitu udah kita pasang, udah balance, kita tutup lagi intake-nya. Kita tes lagi. Jadi kita tes lagi semua satu-satu. Ih, berarti ngulang-ngulang terus dong ya, satu-satu. Ya justru itu, kalau mau detail dan teliti ya banyak ngulang aja. Gitu. Sampai head ngukurnya aja dalam kondisi yang udah terakit sama sebelum? Yes, intake-nya jadi yang udah kepasang semua sama enggak kita ukur. Karena beda, saat intake-nya dibuka kan cuma trompet aja yang kelihatan. CFM-nya beda. Begitu kita pasang lagi tutup intake-nya, CFM-nya beda lagi. Itu sebabnya intake-intake itu bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau kalian juga di Honda ngeliat intake sekantu miring. Miring. Jadi terus pasti di sini lebih kecil. Ada yang jualan spacernya mau berapa mili, berapa mili, betul. Berapa mili. Ya kan ditebelin, diganjelin, diganjel. Itu pengaruh sama CFM-nya lagi. Jadi misalnya kalian udah porting sebagus-bagusnya, begitu ditutup nih, dibekap pakai rumah intake, ya ngedrop. Ternyata yang paling ngedrop silinder sini. Beda-beda. Ini kan pantatnya juga volumenya beda. Oh, diganjel spacer. Begitu diganjel spacer, oh baru pantatnya balance. Fungsi untuk NA dan turbo. Gitu. Jadi sekalian ngomong soal intake, kok saya lihat yang Stephen Papadakis, dia kan bangun yang mobil driftnya Frederick Asbo B58. Iya, saya lihat dia pakai spacer tuh bikin sampai 3. Dia aja sampai ngetes kalau spacernya 3, berapa? 2, berapa? 1, berapa? Gitu. Betul. Dan semuanya udah CNC mereka. Iya, walaupun sudah CNC, yang saya bilang begitu ditutup intake-nya hasilnya beda, makanya dites lagi. Ini aluminium, ininya billet. Ini full rest stainless steel. Oh, stainless steel.
dapat hadiah nih. Ini yang mesin kita beli. Tuh kan. Sama kok di rep juga ada keranjang-keranjangan gini, tapi bedanya di rep udah karatan semua, udah busuk. Ini brand new engine. Ya juga semua baru dan dari HKS teknologi paling baru. Jadi karena GTR R34 akan masuk pasar Amerika, HKS upgrade spek-spek mesin bullet mereka untuk menyesuaikan market di Amerika gitu. Hmm. Ya memang kan dulu mesin-mesin Jepang itu udah ketinggalan lah, udah kuno. Ya yeah. Ini RB 28. Oh 28. Ini udah stroke. Okay. Alasannya apa kok 28 nggak 3000, nggak 3... Balance antara torsi sama horsepower, RPM semua bisa balance. Oke. Okay. Gitu, kalau memang kita cuma benar-benar ngejar torque buat drag, sampai kayak di Australia yang transmisinya matic mungkin RB30 gitu kan. Tapi kalau kita mau masih straight ya kan. Yeah. Nah, ini rencananya transmisi sequential, RPM juga kan kita kejar di 9000 ya yeah. Kan. 28 angka yang balance sih. Oke. Okay. Merdunya tetap dapat gitu. Turbonya juga tetap twin HKS ini komplit sama turbo-turbonya ada di ruang sebelah. Ini katalognya kalau nggak salah bisa ke 1000 aman, cuman mungkin kita kejar di 750 lah. Di bodi apa? Varian R34 GTR R32. Kembali lagi bersama Santoki ya. Hadir. Dan Juragan Sapi Ceper. Hai, dia mau jalan-jalan. Hari Jumat tanggal 9, ya. Jam setengah 12 malam. Ngapain lu? Ya, habis ngetes SRJ, baru beres kita. Emang diapain lagi? Baikin lagi lah turbonya. Enggak, ini baru. Dari laci. Enggak pakai turbo lama. Enggak, dapat harta karun lagi kita. Apa harta karunnya? Ya enggak ada piskopennya. Ya kan, polos. Ini? Iya, itu enggak ada kan kipas ya? Nemu, biasa nemu di atas itu. Oke, okay, turbo udah pakai kecil lagi. Iya. Kita nggak mau gede-gede. Kata Koko Yus jangan pakai yang gede-gede. 55 PSI cukup lah. Kemarin mau 70 PSI nggak nyampe. Tai lo emang. Rusak mobil gua. Kapan Dino? Insya Allah Senin. Jadi ini hari ini gua bawa pulang dulu ngetes. Ya ntar baru Senin kita sikat. Ntar masih ada satu harta karunnya lagi. Apa? Harta siapa mas? Tai. Lu meretelin mobil bos mulu. Gila lo emang. Ya kan lama-lama juga nemu satu-satu. Lama-lama gardannya pindah sini. Iya gardan. Persiapan buat di Jogja dong, IDW katanya. Serius lo turun? Iya lah, harus. Oke siap. Udah jadi pas nggak diturunin ya kan. Thank you Santoki ya. Oke, sama-sama. Jangan hiraukan. Betul itu. Saya mau ngintip ruang mesinnya dong. Wah gila ini. Santoki ya bisa ngiri nih. Ruangan engine-nya kayak gini. K24. K24, nah ini yang saya bilang, yeah. Ini NA, ini spacer, ya kan? Ya kadang-kadang ada yang pakai 2, ada yang pakai 1, tergantung kebutuhan, tergantung RPM, ya kan? Iya. Yeah. Kalau ini kebetulan ITB. Individual runner, ini 55, tapi kita udah ganti ininya udah beberapa kali, kita udah coba flow bands berkali-kali lah ini. Lebih susah tuning ITB ya kok ya? Yes. Lebih sensitif dia? Iya, yeah, lebih sensitif, ngebalansnya lebih sulit. Ini juga ITB, M... M5, S38. B3. S38, oke. Okay. R35 GT800 yes. HKS berarti. Iya. Gila, masih ada gini ya. 32 K series turbo. Mm-hmm. B series. B series, oke. Okay. Porsche. Oke. Okay. Aircooled. Yes. Udah tua dong kok. Sekarang kita banyak banget ngerjain Porsche, terus kita dyno, kita pengen tahu horsepower-nya ternyata enggak main-main. Mereka standar-standaran aja itu udah 280 WHP. Kalau kita bicara di tahunnya, mungkin ini tahunnya sama-sama R32. Saat itu 280 engine horsepower. Ini 280 WHP, 6 silinder turbo. Flat 6. Displacement kok? 3.6. Ya ini kita lagi biasa lah, lagi ngerakit-ngerakit. Ini Evo nih. Ini gila, Evo sampai ada gini. Ini beli kok, ada yang jual nih kayak gini. Nah ini kita manas-manasin plastik sendiri, kita bolong-bolongin di belakang, begini-beginian. Wah, aluminium ini. Oke, okay, numpung kita lagi megang aluminium, berarti aluminium tuh nggak bisa pakai harian kan kok? Nggak bisa. Karena dia bakal, iya, dia bakal jadi gede ya? Iya, dia umurnya jauh lebih pendek. Kapan orang harus pakai ini berarti? Kalau mobil-mobil NA pengen kenceng, dia jauh lebih ringan daripada begini-begini nih, ya kan? Ini aja udah keren padahal. Iya, pakainya yang begini. Ini berarti jatuhnya I-beam ya? Yes, ini I-beam. Gila. Jarang-jarang nih, sampai masuk ruang mesin. Oh iya dong. Ya ini barang kita eksklusif kok.
barang-barang yang lagi siap kita rakit semua sini. Saya ngerakit, ada tim saya juga yang ngerakit. Jadi biasanya untuk pengukuran sebelum ngerakit semua harus saya. Begitu udah ukurannya udah pasti ngerakit, saya biasanya saya dibantu tim saya juga. Karena kita ngerakit mesin juga udah cukup banyak banget sih dalam satu bulan. Kita sekitar 35 mekanik. Banyak ya? Banyak. Yang untuk di ruang mesin aja ada 5. B20. Itu ada satu mesin ningrat tuh, B18C. B20 asli kok. Atasnya, bawahnya? Ini B20B, B20 yang atasnya dirubah ke VTEC. B18C Type R, bloknya IRL. Dulu saya beli dari Amerika itu. Ya ini car series lagi. Ini juga beli dong ini. Iya, jadi ini kan kalau setiap kali kita mau memperbesar lubang, bahasanya quarter honing kalau orang Indonesia bilang, bloknya harus diikat dulu seperti ini. Karena kalau nggak disimulasi diikat seperti ini, nanti hasil quarter honingnya tidak sesuai dengan saat mesinnya lagi dirakit. Makanya paling bagus pakai ini. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ngerubah diameter, ini harus berubah juga dong? Enggak, ya. Kita gedein sesuai ukuran packing. Yeah. Misalnya bloknya 86, biasa packing itu 87,5. Ini kita bikin 87,5. Jadi masih ada main lah sampai 1,5 mili. Kalau udah ngegedein sampai gede banget, ya ininya masih punya ukuran gede banget. Ini bisa naik 1,5 mili, turun 1,5 mili, ya lebih lah 2 mili, 2 mili masih bisa lah. Saya tadi ngelihat di luar, kirain Ko Lukas sudah nggak main Honda lagi. Wush. Kayak isinya udah eksotik semua sekarang. Orang kesini udah takut kok. Udah? Udah. Oh, udah selesai? Iya. Oke. Okay. Jangan lama-lama. Mau isi bensin dulu saya. Oke, siap. Kita balik minum lagi. Thank you, Ko Lukas. Thank you semua. Balik lagi bersama Koko Cuan. Yo, gila Koko. Cocok nggak gue ini? Apa orang belum tahu mobilnya apa, mencocok aja. Driving position-nya enak loh. Low kayak sedan. L, Koko Robot L. Loser. No, L for love. Ler. I'm a love machine. Kita clear data. Banyak kan gaya lu kok, Tay. Ih, tas dulu ngehe. Katanya canggih mobil kan. LX600. Ini paling baru, 2022. Kita mau tes nih, bedanya abisnya sama LC300. Mesinnya 3500 twin turbo, bensin. Jadi hari ini kita lagi mau pasangin ini pakai JB4. Kemarin kita udah beli JB4, tulisannya sih Toyota Tundra kalau di boxnya. Cuman kalau kita tanya sama JB4, ternyata engine-nya Toyota Tundra sama LX600. Nah, mesinnya keren ya, kayak V gitu. Rasa kayak pejabat ini. Full throttle! Waduh, nge-lag ya? Yeah. Pas di atas baru kayak nyambak. Nah ini kalau kayak gini mah nggak berasa turbonya ini. Bodinya berat boy. Karakternya kurang lebih hampir sama kayak mobil yang lama. Yang lama kan NA. Ya mirip, digas kayak gitu, lemot dulu baru RPM-nya tinggi baru enak. Ada wireless charging. Gila, gue taruh handphone gue di sini langsung ngecas. Iya, yeah, panas habis itu handphone lu. Champagne ada? Bukan champagne nih, sob. Equal. Ini harganya 3M lebih. Duduk kita terlalu jauh kok, gue nggak mau jauh-jauh dari lu. Ini soal lebar boy. Gue nggak bisa gini tuh. Tol. Han teman tipet. Kas biasa, ada aki, pressure oli. Cabai. Orang apa yang punya mobil gini aja terus pengen dikasih JB4? Ya, yang pasti dia doyan ngebut. Semua doyan ngebut pakai ginian. Kalau di tol sih oke lah ya. Jangan ngebut-ngebut. Bahaya, meresahkan. Iya, kalau ngebut-ngebut masuk konten gua ntar. Lu sikat ke Avanza? Hantem. Nyetir LC300 sudah? Sudah pernah. Dibanding ini gimana? So far sih enakan ini ya, lebih empuk. Hantem kok. Suara mesinnya oke juga ya. Gitu. Ini dia. Halus. Rame kok. Oh, segitu doang. Rame. Gila. Ya mirip-mirip sama LC lah. Tuh, agak ngelag ya. Ya, tapi lumayan. Agak ngelag ya. Buat mobil seberat ini jambakannya masih berasa. Remnya khas Lexus agak keras, yang Lexus LX selalu begitu remnya. Pinjak agak bagel. Gila, di belakang luas. Tapi legroom-nya kurang ya? Kurang gimana? Gila lu. Ya ini kan karena gua mundurin sampai belakang. Tadi kan gua setting kamera di atas itu. Meset biasa. Oh iya, lumayan sih, not bad sih. Gua nggak tahu bisa dimundurin nggak belakangnya. Tadi kita coba cek. Kok ada tulisannya ku Mark Levinson. Bisa kecengit pakai ini? Bisa banget. Vale lah. Mobilnya halus, enak. Steer-nya enteng. Tapi sedikit tidak komunikatif. Tapi ini ya, diameternya kecil ya steer-nya? Steer-nya kecil, iya. Enak dong. Dan simbolnya bukan silver lagi. Silver, udah kayak abu-abu gitu, Dove-nya. Iya. Satin. RPM 5800 doang kok. Red line-nya. Oh, kita belum coba masukin sport. Itu yang berubah. Oke. Sport, S. Ini udah kayak LFA itunya. LFA? Iya, like LFA. Ngimpi aja lu LFA. Jadi pick-up lebih cepat. Ya ini bukan buat kebut-kebutan lah. Ini buat dikawal sama patwal, tenaganya tapi cukup sih. Ini untuk refinement, finer things in life when you have made it to the top.
Prestige. Antem gua. Ini jadi mesin bensinnya LC 300 bukan sih? Sama. Sama. Iya, sama. Versi bensinnya kan? Bensinnya 3500, dieselnya 3300. Oke. Okay. Ya, I think it's a good car lah. Good tapi, downsize lah. Tapi, dari yang 5700 itu orang komplain bensinnya gila, men. 1.2 lah, 1.3. Ya, mobilnya enak sih, cuman buat 3M lebih gila juga ya, boy. Ini orang-orang pada jual 3.5M loh. Sekarang pada jual pakai premium price semua. Bukan harga dealer lagi, harga dealer di-upping lagi. Ya, yang kaya makin kaya, yang kismin makin kismin. Udah biasa itu, kapitalisme. Wah, langsung M4, jadi nggak ada S4. Jadi nggak ada gearbox sport mode yang matic, tapi nggak ada deh. Tapi ada pedal shift. Pedal shift ada. Gila. Hilang tuh goban. Ceban, itu ceban. Ini kita penasaran nanti habis di JB4 powernya jadi berapa. Cuma kita juga penasaran nanti standarnya di Dynamax ya, berapa AP. Besok Koko Yus sudah mau datang. Yus ngapain besok? Ya itu Hilux udah dikirim. Oh ada? Weekend ini balap, boy. Di mana, boy? Jogja. Lu ikut? Ya nggak tahu, kita mau tergantung bos. Iya tadinya kan gue siapin Innova gue buat ikut balap. Terus gagal? Enggak, ya ini makanya sekarang mau Dyno, gue gagal sih. Oh, lu beneran mau turunin Innova lu di Jogja? Iya, ya lu malah lu ajak ngetes ginian. Ini mobil kan masih baru, boy. Woi, lihat nih. Buat mobil segede gini ada G-meternya buat apa coba? Gimik lah. Oh, ada brake, ada accelerator segala. Bisa jiper deh, boy. Kita turun dari X100. Jiper nih anak konglor yang aneh katanya, anjing ref nih katanya. Ya lu lah anak konglor. Jam baru lu nggak dipakai? Enggak lah, takut baret, boy. Oke, gimana kok? Kita lihat dulu ya, pasang JB4, plug and play tanpa motong kabel. Plug and play cuma colok-colok jumper-jumper ke sensor seperti biasa. Oke, 5 menit lah ya? Enggak lah, kan oh, enggak. Ada bongkar-bongkar itunya kan. Panel-panel harus ada dibuka untuk kita ngakses tangan ke sensor kan. Iya, custom tune? Custom tune. Dari Teddy? Dari Teddy. Oke, ini orang ini. Itu mau lihat ya? Balik lagi bersama Koko Cuan. Yo. Gimana kok? Udah kelar. Naiknya dikit kok. Tapi torsi lumayan. Cuma naik 20 HP. Nanti kita mau dinginin dulu mobilnya. Terus habis itu kita tes aja run pakai map yang ini. Ini map yang bikinan si Teddy. Serius? Iya, lebih safe dia. Busannya 1 bar, sekarang 1,5 bar. JB4-nya harganya berapa? Sekitar sama custom tuning dan lain-lain 20 jutaan. Kurang lebih 21 jutaan lah kurang lebih. Oke lah, mobil 3,5M bos. Downpipe-nya kalau ganti, kalau downpipe-nya ganti naik nih. Naik, pasti naik lagi ya. 400 kan, tembus kayak. Cuman kan mobil begini kan sama ini juga tadi di dyno power-nya tuh enggak 409. Iya. Power standarnya cuma 359. Dyno ini emang berat, jadinya power mobil standar berapa di sini power-nya lebih kecil. Oke, okay, thank you Koko. Siap. Thank you. Tuh Toyota mau ngegas juga tuh. Enggak tahu ya ngapain itu. Itu lagi ada orang TRT. Oh, besok kan mau tes di Serang kan? Iya. Sama lu kan lu pembalap ya? Enggak. Lu joki kan? Baik lagi bersama Koko Cuan. Yo. Habis ngapain gua? Dyno SRJ. Ampas boy, lu sampe lepas-lepas intake segala. Pas lepas aja. Sedotannya terlalu gila soalnya. Udah kelar. Nih gayanya udah pakai ban balon. Semi slick apa slick ini? Semi slick. Ya. Dapatnya 440 HP 1029 Nm. Kurang ya turun nih. Dulu kita pernah rekor di sini 470. Jadi kenapa kok turun? Kayaknya mesti ganti mesin. Mesin udah capek, bos. Tapi naik lo powernya dari yang sebelumnya. Oh iya. Yang sebelumnya nih sih ampas. Torsi juga lebih ampas lagi. Sekarang kita bisa bedain dari sini, dari RPM sekitar 2000 yang pakai turbo gede lu itu tuh yang T06 peningkatan 400 Newton di RPM 2000 lebih jos. Jadi gimana? Kecewa sama hasil yang ini? Peak power turun, tapi torsi sama. Harusnya kalau ngelihat perubahan-perubahannya sih namain HP ya? Iya, gue juga bingung. Nggak mesti ganti mesin bener, boy. Sawer lu. Thank you, Koko. Ganti mobil. Kalau ada yang mau, boleh dibeli atau dijual.
CD yang kemarin di shoot di bengkel, lagi sesi latihan. Kita lagi di Serang, jadi TCD sewa sirkuitnya seharian. Ada Teddy ngedampingin buat urusin masalah mesin. Ini timnya, bos-bosnya, orang dari Jepang naik Alphard, High Ace, tim balapnya, sampai setup tenda segala. Sirkuitnya ada di Serang Timur, kira-kira panjangnya 4 kilo. Semoga ntar dapat kesempatan buat duduk di dalam. November balap start di Thailand di Buriram. Serius? 5 hari udah gitu ke Kamboja. Lu ikut? Ikut. Ini latihan dulu. Ya, tes mobil. Kita di sirkuit apa namanya? Tembong ya. Tembong Jaya dengan tim TCD ke tes mobil off road yang dibangun di Rev. Di mana-mana. Wih, gila ini dia. Mau minum silakan. Oke. Okay. Balik lagi bersama Koko Cuan. Yo, kita mau tes SRJ dengan new spec, spek 450 HP. Lu yang mau ngetes, bukan gue gak mau. Ya gue mau tes, gak boleh. Sakit gue nih. Suara lu binteng kok, ngentot, lu covid anjing. Udah tai, cepet lah. Oh, kontol. Lu covid boy. Eh tadi si Iko Hanawar di sini. Kemarin dia bawa mobil ya kan? Lu hantem? Enggak lah, gak berani lah ya. Itu Pike Speaks bro. Kelasnya udah internasional aja. Gue mah kelas kampung sih. Ampun, ah. ampun kok. Tes santai-santai aja. Ini dia. Nge-lag gak? Enggak. Waduh, mau boleh. Hitam tapi tai lu. Ada lag tipis lah, tapi gak lebay. Kalau dibanding yang kemarin? Ya udah ya, yang kemarin sih ampas boleh.
atau ampas? Itu sebenarnya turbonya oke, cuman kita belum dapat pasnya aja. Kemarin udah ngobrol sama orang Thailandnya juga yang jualin, ya katanya ada parts yang harus diganti biar support lah. Jadi mau ganti? Enggak, buat konsiderasi di turbo mungkin di masa depan. Hai, ampun kok. Anjing, ampun kok. Gitu ya? Hah? Ampun. Gila, Boy. Ampun kok. Itu enggak ada kemarin. Tiba-tiba kayak ada sudden, ada dorongannya. Ya, ada dorongannya gitu, bingung kaget gua. Ampun kok. Jangan kok. Rusak kok. Metiknya rusak kok. Oh iya. Gila kok. Ini sih lebih kencang dari yang pertama juga. Ini gila loh, padahal HP-nya lebih kecil ya. Iya kan, karena tadi masalahnya bukan di situ. Udah nggak bisa dibaca kan RPM-nya. Iya. Karena udah kayak CVT gitu. Ya mungkin dari cara ngegasnya beda atau gimana. Galak banget, gila. Hah? Kaget gua, salah satu diesel yang paling kenceng yang gua pernah nyetir nih. Masih ada yang lebih kenceng lagi yang udah lu setir? Belum. Tai. Belum ada. Waktu itu kan yang use gua cuma jadi numpang. Rambu? Kalah ya ini. Ini lumayan agak menakutkan, tapi lumayan ini sih, mobilnya nggak gecol-gecol gitu, tetap lurus. Jadi dari yang terakhir perubahannya balik ke turbo robet, pipanya pendek, dikecilin, sama ganti fan, visco fan-nya dicopot, diganti electric fan. Kaki gue udah gara-gara sering dyno sekarang, jadi gue udah manteng bisa kaki gue. Jadi kaki gue udah kayak ada semennya kok. Oh, tai. Gila. Cing. Ampun kok. Jangan kok. Udah, anjing. 60 PSI bangsat lu emang. Setengah gas. Ampun gua. Gila, Boy. Ini dia, muka gua bisa agak merah ngeliat gini nih. Anjing. Pol. Ini gila, Bang. Transjakarta ada yang mau naik gak? Yang kotak mau naik, pacar lu. Oh, tadi kita geber lu pamatin AC lu. Jebol AC lu, men. Hah, jebol? Jebol lah. Ah, tai, ya lu lah bayar paling. Bar, gua sumbang, Cetiau. RPM 2000, dia udah full torque, 1000 lebih. Tajem banget sih tenaganya. Tadi berapa tuh? 20? 15. Oh, 15. Coba kita lihat. Ini 2000 nih. Ya, tuh naik udah. Iya, udah mulai. Kalau di dalamnya lagi. Langsung. Tuh, di GoPR gitu bensin turun kok. Iya lah, nah iya. Boros banget kok. Nah, oke lo emang. Main 20 biasanya udah enak loh. Gila nih mobil. Udah jadi mobil kita. Ini ikut drag race gak? Ikut lah, entok. Ini kencang anjing. Ya gua, ini tadi WMI udah nyala? Udah nyala. Ya gue gak bisa ikut selama si Yus masih suruh gue nyetir buat dia terus. Gimana caranya? Jadi ya selama gue masih satu tim sama kok Yus, udah. Ini bye. Buat di sini aja. Buat pajangan aja? Buat ya, buat mainan KC? Jadinya ini mobil si top. Boleh bikin? Kita udah bisa bikinnya. 3 digit kok. 3 digit lah kayak gini. 3 digit ya? Ini di Ultimate FM Package namanya. Tadi gue gas gak usah full aja udah nyampe 60. Iya. Gak perlu. Gue pikir masih ada tenaga lagi loh. Ya 50 aja udah enak dia. Best. Thank you, Koko. Terus kita mau ngapain sekarang? Ini hari Rabu nih, tanggal 14. Ini owner 2.0 udah datang. Mau tabrakin lagi? Entai lu. Cekirin lagi. D-Max sudah datang. Oh, bannya gila banget, Boy. Advan Nova ya? Iya, Nova SUV itu. Hilux sudah datang. Kapan kau Yus datang? Yus kemarin udah di sini, Boy. Ya udah. Situ nggak mobilnya? Thank you, Koko. Mesti serius lah. Hubungannya udah gak boleh main-main lah. Yang kemarin-kemarin yang Lucy, Ivana gitu udah
kita ini dulu lah. Libur dulu sementara. Ya paling sebulan. Enggak, itu ntar lagi. Itu kita Ivana Felicia. Itu udah mesti apa ke jenjang yang lebih serius gitu. Katanya udah harus serius sekarang. Kita kalau namanya apa harus apa tuh? Serius. Balik lagi bersama Rambo Garaga. Ya, jadi kita Albert sini dulu, konten, tunjukin muka kamu. Mau bikin konten sama dia. Kenapa lu gak seneng? Enggak. Tapi gua mau minum lagi sih. Kita tentuin hari kita minum bareng lagi. Minum apa? Tequila. Katanya. Apa nih tequila for her? Katanya tequila. Azul. Ya udah ya udah, nggak masalah buat gua. 10 juta sebotol. Nggak masalah Azul, buat gua. Aku tuh patron. Ya udah, gua nggak masalah. Yang mending ya kita atur waktu aja. Iya besok lah, besok Jumat. Minum tuak. Tuak. Mau terbut? Hah? Mau terbut? Mau terbut. Kalau Robert? Oh ini yang suka Lucy nih. Tanyain tuh kata dia, kapan minum bareng lagi? Besok? Ya udah atur. Besok kan Jumat. Sabtu kok, Sabtu aja. Sabtu, oke. Okay. Besok. Jumat atau biasanya sama keluarga? Oh ya. Oke. Okay. Atur waktu kan masih ada 2 minggu lagi kan untuk explore kan. Jadi kita next week juga bisa berangkat lagi. Enggak. Sabtu enggak sama gua every day bisa. Iya, oke. Okay. Nggak kasih dia waktu yang punya pick, lu yang punya pick kan? Iya, tapi gue mau ajak dia coba sekali cobain di daerah selatan, 5 cent juga. Ini tinggalnya di selatan? Oh ya udah. Dia dekat. Udah gas. Oke, okay. Kemana? Tapi kita bikin konten dulu. Senopati. Hah? Senopati. Senopati boleh. Apa nah, dong? Gue ikutin dia aja deh. Gue. Loh? I will follow you. Iya, yeah, but she's only been here for 2 weeks, so you need to be her guide. You need to be the leader. I will spend my time for 2 weeks. Gue bakal ini pada bubaran sih. Gak jelas banget orang ngomongin apa. Katanya Koko horas. Ya. Tuh horas. Saat aku setengah Batak. Umur berapa? 28. Itu asli atau palsu? Asli. Oh. Original, authentic. Tapi menurut si Mas ini saya 30-an. Beda dikit lah, beda dikit. Kok Mas? Sultan. Beda dikit dong, tapi nggak masalah dong kalau beda dikit. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kan? Suka berondong nggak apa-apa. Hah? Suka berondong. Iya. Ya udah, ya pas lah. Sikat bu. Hah? Sikat. Nah, tapi kita ya just like a friend aja lah. Kita minum bareng. Pokoknya kalau ada waktu kosong ya, gue bakal nemenin dia. FWB. Every day. FWB. Every night, every. FWB. Every night. FWB. Hah? FWB. Ya nggak tahu lah kita. Gua cuman mau apa ya, ada waktu buat nemenin aja. FWB? Ya bisa. FWB lu tau gak apa? Friend with benefit. Dia suka ngajarin yang ganda emang. Aku udah gak tahu dia ngomong apa kok. Pokoknya record aja semuanya. Supaya kalau dia lupa besok, ingetin aja ini. Iya, nah, tapi lu harus baru ini bisa keluar. Kenapa? Gua ngaco ngomongnya, gila. Ya mau selalu ngaco abis keluar dari klub. Ya udah, tapi gua ntar pokoknya next time kita party lagi. Oke. Okay. Bye.